Halo guys, balik lagi di channelku Wisnu 19. Kalian bakalan kasih tau kalian tutorial caranya bikin fish farm otomatis. Jadi kalian cuma tinggal AFK aja di sini itu otomatis mati ya. Tapi ini tuh enggak apa tuh? Ini tuh enggak sekenceng tutorial lainnya gitu. Karena itu cuma ngadelin cobweb dan ya seperti bakal tutorialnya. Enjoy this video. Di sini kalian tuh harus bikin platform dulu di tengah laut. Mungkin juga boleh di pinggir danau, di pinggir pulau, tapi pastikan itu yang banyak ikannya gitu ya. Yang banyak ikannya kayak ya, apa banyak ikan yang lewat-lewat kayak gini nih. Nah, kalian tuh bikin ukuran itu 7x7. Nah, seperti ini. Tadi ini taruh blok-blok dulu di sini. Nah. Yang pertama yang paling pinggir ini kalian taruh fence setinggi 2 fence gini nah di sekelilingnya. Nah, kalau udah seperti ini kalian tuh cuma perlu ngasih di setiap ujungnya itu barel satu gitu ya, barel ini tuh juga boleh pakai chest gitu. Jadi ya terserah kalian sih, kalian mau pakai apa, pak mau pakai barel bisa, mau pakai chest juga bisa. Nah, kalau udah kalian pasangin hopper ini tuh arahnya tuh harus ke arah barelnya ya. Jadi kalian harus jongkok, kalian klik kanan ke barelnya, terus kalian klik kanan ke hoppernya lagi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ya, pastikan lagi ya kalau ini tuh mengarahnya tuh ke arah hoppernya gitu. Nah, terus ini kayak itu. Bentar, ini tadi kehancur kan? Ini bentar nah. Ini dah, terus bawahnya itu kalian taruh solsen 3x3 seperti yang ada sesuai sama lubang kalian bikin tadi. Aku sih saran sih 3x3 aja lah ya. Nah, seperti ini. Ini tuh bukan hanya untuk ikan, ini tuh juga bisa untuk drowned. Kadang itu ada yang kena beberapa gitu. Nah, terus kalian taruh kobe itu di atas hopper sama di atas barelnya tuh, di atas hoppernya aja kalian taruh bar atau kalian taruh kobe. Nah, kalau udah seperti ini, nah ini kan udah ada mati teman, karena tadi nggak kena ke kobe, jadi itu akhirnya itu jadi itu matinya itu di luar tangkapan dari hopper. Nah, seperti ini nanti mereka tuh bakal mati ya, lepaskan. Nah, gini ada yang lewat tuh turut-turut. Nah, mereka tuh bakalan naik terus kedorong sampai nyangkut ke kobeb, terus mereka tuh mati dan bakal ngedrop ikannya tuh di dalam hopper dan bakalan dikirim ke barel. Di sini aku AFK-nya tuh mulai dari 1349 dan ya AFK. Oke, ini tuh udah berjalan 1 menit ya, itu 1 menit ya. Aku cek di sini tuh udah ada satu sudah dapat ini ya, bentar aku ambil dulu nih. Tapi ini kok nggak tahu kenapa ini kok lebih sepi dibandingnya aku tadi pagi bikin tutorial gitu. Itu karena masih percobaan gitu. Belum aku record ya, itu tuh lebih rame 1 jam tapi itu. Ini tuh kan 1 menit tapi ya dapat satu nih sama ini lah. Sama ini nih ya. Lumayan lah ya dapat segini itu. Dan itu bisa kalian tinggal juga sambil kayak AFK mining gitu, cobblestone. Atau sekalian bikin iron farm di sini tapi sekalian AFK juga gitu. Dan ya, ini mungkin sampai sini juga untuk video kalian ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ya, ini gak tau kenapa ya kalau aku pas record itu sepi, kalau pas aku gak record pas cobaan itu kok rame gitu. Gak tau kenapa. Dan ya, thank you for watching and see next time. Goodbye. We'll be right back.